Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Newbie. Pada video tutorial kali ini saya akan menghubungkan dua komputer, ya, satu laptop kemudian satu lagi komputer biasa dengan menggunakan kabel LAN, ya, kabel LAN-nya ini untuk sharing data. Jadi nanti kita sharing data dari komputer biasa ke laptop. Oke, bagaimana caranya? Jadi ini sudah ada kabel LAN. Kabel LAN ini kita sambungkan terlebih dahulu ke laptop dan ke komputer. Jadi dua komputer ini nanti kita akan lakukan sharing data dengan menggunakan kabel LAN. Oke, jadi kabel LAN yang saya gunakan inilah kabel yang tipe strike, ya. Yang tipe strike juga bisa, tipe cross juga bisa. Jadi yang saya pakai adalah yang tipe strike. Oke, langsung saja kita hubungkan komputernya dengan menggunakan kabel LAN. Oke, dua komputer ini sudah saya hubungkan dengan kabel LAN. Coba kita lihat kabel LAN-nya. Ini pada laptop sudah saya colokin ke ethernetnya, ya, ke jaringan LAN-nya. Oke, kemudian saya sambungkan ke komputer, ya, komputer CPU-nya di bawah saya colokin ke LAN card-nya. Oke, ini sudah hidup. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi. Oke, yang pertama-tama kita konfigurasi dulu laptop, ya, kita masukkan IP-nya. Kemudian setelah selesai kita konfigurasi IP pada laptop, kemudian kita konfigurasi IP pada komputer. Oke, kemudian kita lakukan sharing. Kemudian kita lakukan sharing data dari komputer ke laptop. Oke, langsung saja kita konfigurasi pada laptop. Oke, sekarang kita konfigurasi IP pada laptop. Oke, caranya klik kanan di sini, ya. Kemudian pilih Open Network and Internet Setting. Oke, kemudian klik Change Adapter Option. Pilih Ethernet, klik kanan, kemudian Properties. Oke, kemudian klik Internet Protocol version 4, TCP IP versi 4. Oke, kemudian klik Properties. Oke, kita buat di sini IP-nya 192.168.1.1. Oke. Kemudian subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke. Jadi itu saja yang perlu kita lakukan konfigurasi. Kemudian oke. Kemudian close. Oke, IP pada laptop sudah selesai disetting. Sekarang kita konfigurasi IP pada komputer. Oke, laptop tadi sudah kita konfigurasi IP-nya. Sekarang pindah ke komputer. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi IP pada komputer. Oke, sekarang kita konfigurasi IP pada komputer. Caranya adalah klik kanan. Di sini sama seperti mengkonfigurasi pada laptop. Oke, kemudian klik Open Network and Internet Setting. Masuk ke Change Adapter Option. Kemudian pilih Ethernet, ya, yang tadi kita sambungkan. Itu di sini saya menggunakan Ethernet 2. Oke, kebetulan karena memiliki dua internet, ya, yang satu ini silang berarti tidak dipakai.
Ethernet 2-nya sudah terhubung. Jadi kita lakukan konfigurasi IP pada Ethernet 2. Oke. Properties. Ya, tadi klik kanan properties, kemudian klik Internet Protocol version 4. Klik properties. Nah, di sini klik use deploying IP address. Nah, masukkan IP address di sini 192.168.1.2. Oke. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, yang ini saja yang perlu kita setting. Oke, kemudian oke. Kemudian close. Kita close semua. Kita coba ping ya dari komputer ke laptop. Ya, ketik sini CEMD. Masuk ke command prompt, diklik. Oke. Ketikkan ping 192.168.1.1. Jadi IP ini 192.168.1.1 adalah IP pada laptop. Kita coba enter. Oke, replay from 192.168.1.1. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa melakukan sharing data dari komputer ke laptop atau sebaliknya dari laptop ke komputer. Kita coba untuk melakukan sharing data. Sekarang kita konfigurasi media penyimpanan atau data yang akan kita sharing. Kita coba, misalnya saya buat di data E. Oke, saya mau buat folder baru yang akan kita sharing. Oke, saya buat sharing data. Oke, namanya sharing data. Oke, kemudian sharing data ini kita klik kanan. Oke, sharing datanya kita klik kanan, pilih properties. Kemudian di sini ada sharing. Kemudian klik share. Oke, kita share. Nah, kemudian kita tambahkan siapa yang bisa mengakses. Misalnya kita buat sini everyone. Jadi setiap orang bisa mengakses. Jadi ada macam-macam sini. Kalau Rizwan berarti hanya user Rizwan aja yang bisa mengakses. Everyone siapa saja orang bisa mengakses data tersebut. Kalau create a new user berarti kita buat user baru yang akan digunakan login untuk mengakses data tersebut. Jadi saya pilih di sini everyone. Kemudian kita tambahkan. Nah, setiap orang ini apa level permission ya, permission levelnya. Di sini kita buat read, bisa dibuat juga read write atau remove. Jadi kalau read berarti dia hanya bisa mengcopy data saja tanpa bisa merubah data yang ada pada folder tersebut. Read and write ini bisa memperbaiki ya, mengedit, membaca, mengcopy dan lain-lain sebagainya terhadap folder atau file yang di-sharing. Remove berarti menghapus. Oke, saya ganti menjadi read write. Oke, jadi dia bisa baca tulis. Kemudian saya buat share. Oke. Di share. Oke, kemudian pilih ini. Yes, turn on network discovery and file sharing for all public network. Oke, kita klik. Oke, sudah ada folder sharing data. Jadi kita tinggal memanggil menggunakan alamat yang ini, server dikurang Rizwan / sharing data. Oke, atau bisa diganti dengan IP address, tapi yang saya coba di sini menggunakan IP address. Oke, selesai. Kemudian close. Oke.
Jika Anda menginginkan setiap orang yang mengakses file yang sudah di-sharing tersebut tidak harus login, maka cara mengaturnya adalah klik kanan di sini, kemudian open network internet setting. Oke, kemudian klik network and sharing center. Oke. Kemudian klik change advanced sharing setting. Oke. All network diklik. Nah, jika posisi seperti ini turn on, berarti setiap orang harus memasukkan password ya. Jadi file yang di-sharing itu diproteksi dengan password. Oke, kita coba turn off. Jadi passwordnya di-off-kan. Jadi setiap orang yang mau mengakses file tersebut tidak harus memasukkan username dan password. Oke, kemudian save setting. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba untuk mengambil file dari komputer ini, ya kita mengambil file komputer ini dari laptop. Oke, komputer telah selesai kita konfigurasi. Sekarang kita ambil datanya dengan menggunakan laptop. Oke, ini adalah laptop. Jadi kita akan mengambil data dari komputer dengan menggunakan laptop. Oke, sekarang kita coba mengambil file dari komputer. Sekarang sudah kita akses laptop, ya. Jadi kita coba mengambil file yang sudah di-sharing tadi dengan menggunakan laptop. Oke, klik di sini. Oke, kemudian pilih file explore. Oke, kemudian ketikkan garis miring, kemudian IP dari komputer 192.168.1.2, kemudian enter. Oke, sini sudah nampak ada folder sharing data. Jadi ini adalah folder yang sudah kita sharing tadi, kemudian kita akses dengan menggunakan laptop. Oke, boleh diklik. Maka jika ada nanti filenya di dalam, boleh bisa kita copy atau kita edit. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya, sharing data dengan menggunakan kabel LAN.